Cenggot. Oke, ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue yang pastinya adalah Jepang Bang Jenggot. Di video gue kali ini gue bakal bikin konten lanjutan tentang dimana waktu itu gue bikin konten tentang masa subur, bukan masa subur ya. Gue pengen breed ikan cupang gue yang giant, leopard dan multicolor, dimana udah gue karantina atau gue bikin proses masa subur selama seminggu. Ini dia nih ya, tuh ya. Dan ini udah gua siapin nih styrofoam ya, styrofoam udah gua siapin buat tempat breednya. Jadi kali ini gua mau eksperimen ngebreednya langsung di styrofoam. Tapi yang male-nya udah gua pindahin duluan karena semalam gua habis lelang, gua bingung mau ngapain, belum ngantuk, gua bersihin styrofoam, gua isi air dan langsung gue pindahin yang male-nya langsung ke styrofoam-nya buat dia menyesuaikan dengan tempat barunya. Dan seperti apa male-nya dengan tempat barunya, lihat video ini jangan di skip. Sama sekalian gue satuin yang female-nya. Oke, jadi ini dia, ini yang kemarin tempat male-nya ya, tapi male-nya udah gue pindahin. Dan ini adalah female-nya tuh ya, female giant multicolor ya. Dan sekarang udah gue pindahin yang male-nya semalam. Nih styrofoam-nya gue isi air gak terlalu tinggi, antara 7 sampai 10 cm. Dan itu male-nya kawan-kawan tuh. Ternyata dia sudah nyaman dengan tempat barunya dan sudah berbusa. Jadi ini udah siap banget. Jadi step selanjutnya gue bakal pindahin yang female-nya ke tempat breed di styrofoam langsung. Tapi gak langsung gue gabungin, gue pakai ini dulu biasa, botol aqua. Oke, ini gue masukin dulu botol aquanya ke sini, tuh ya. Nah, udah gue masukin. Jadi waktunya gue buat mindahin yang female. Nih female-nya kawan-kawan nih. Tuh, aduh, female-nya, aduh susah, gesit. Ya gesit. Jangan loncat, jangan loncat. Ini dia female-nya kawan-kawan ya. Tuh. Oke. Ini BO-nya sekitar berapa ya? 4 lah ya, BO-nya sekitar 4. Oke, gue masukin ke sini kawan-kawan. Biar dia saling menyesuaikan. Nah, tuh. Bisa dilihat, yang male-nya langsung agresif. Tuh. Jadi ini bakal gue diemin dulu ya. Sampai benar-benar istilahnya ya mereka jodoh lah ya, kelihatan nanti apa namanya? Gerak-geriknya atau gelagatnya. Jadi ini gue tinggal dulu biar mereka proses pengenalan dulu ya. Tuh, oke, gue skip dulu ya, ntar gue lanjut lagi. Oke, ini sepertinya si jantannya udah nyaman banget ya. Tuh lihat busanya udah banyak banget. Jadi sekarang female-nya mau gue lepas. Dan ini udah gue proses seperti ini udah sekitar tadi dari pagi sekitar 5 jaman ya, 5-6 jam. Jadi sekarang mau coba gua lepas pembatasnya, kita lihat reaksinya. Mudah-mudahan jodoh ya, mudah-mudahan jodoh, terus hasilnya nanti bisa maksimal. Oke, udah gua lepas, kita lihat reaksinya. Ya. Oke, ya seperti biasalah, pasti seperti ini dulu ya. Saling perkenalan lah, saling pukul sedikit demi sedikit. Oke, ini mau gua tutup dulu ya, biar mereka nggak keganggu. Jadi ini bakal gue tutup dulu atasnya. Nah, itu dia. Oke, ini bakal gue tutup dulu ya, biar nggak ngeganggu. Aduh. Oke, gue tutup dulu. Begini ternyata, kalau tadi kurang apa ya, kurang lebar. Oke, ini udah gue tutup separo aja. Jadi ini gue tutup separo biar gue bisa kontrol nanti dari sini ya. Oke, jadi gue tinggal dulu. Jadi seperti itu aja prosesnya, tahap keduanya. Nanti bakal gue lanjut lagi di tahap ketiganya, apakah mereka jodoh atau enggak. Oke, sekian, thank you. Ya kawan-kawan, ternyata dia di sore hari ini
Belum ya, belum kawin. Masih proses kejar mengejar. Tuh ya. Belum, belum. Mudah-mudahan dia segera kawin ya. Busanya udah banyak banget tuh. Oke, jadi gua tinggal dulu ya. Oke, jadi gitu aja video gua kali ini. Dimana gua ngelanjutin proses breeding giant gua yang waktu itu gua proyek atau gua bikin, gua progres pada masa subur ya. Jadi waktu itu gua progres di sini nih, di ember, dan terus gua breedingnya di styrofoam ini. Jadi ini bakal gua tinggal, gua diemin, nanti bakal gua update lagi kalau memang giantnya udah kawin dan bertelur. Oke, jadi sekian aja video gua kali ini. Karena harus di rumah aja, jadi kontennya mohon maaf tidak terlalu apa ya, berbobot. Sekedar update, gue lagi nge-breed giant. Oke, sekian aja video gue kali ini. Mari sama-sama kita majukan pecupang Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam